Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyara muslimin dan muslimat rahimakumullah, anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, semoga pada hari ini semoga kalian selalu mendapatkan rahmat pada Allah Subhanahu Amin ya Rabbal. Pertama-tama yang paling pertama selalu kita utamakan, mari kita panjatkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah telah memberikan ribu macam nikmat, salah satu adalah nikmat iman, nikmat Islam, cinta nikmat sehat iman. Salawat serta salam kepada kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita Islam umat yang istiqomah menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjadi sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula masyarakat muslimin, para muslimat, anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, semoga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini sebagai manusia harus banyak-banyak berbakti kepada kedua. Bahkan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua menjadi kedudukan yang kedua setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah memposisikan orang tua ini yang kedua setelah kita bertauhid kepada Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana." Dan sembahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dan berbaktilah kalian kepada Allah. Nah, makna ayat ini bahwasannya ketika kita sudah mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka wajib kita sebagai manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Apa kata Nabi? Yang pertama adalah salat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Lalu sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Yang kedua, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua. Kemudian sahabat tersebut bertanya, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Yang ketiga adalah jihadun fi sabilillah. Maka dari itu, kita hidup di dunia ini harus banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu kita, karena ibu kita yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita, yang telah merawat kita, menjaga kita dari kita kecil, dari kita tidak bisa apa-apa, kita tidak mengenal yang namanya dunia sampai kita mengenal yang namanya dunia berkat siapa? Satu orang tua kita, khususnya adalah ibu kita. Makanya anak-anakku, jika orang tua kalian masih sehat, orang tua kalian masih ada, orang tua kalian masih hidup, orang tua kalian masih diberikan umur panjang, maka banyak-banyaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian.
hakikatnya omongan kedua orang tua itu adalah keramat bagi kalian. Kalian sukses di dunia berkat siapa? Berkat kedua orang tua kalian. Jangan sampai hati kedua orang tua kalian menangis, bahkan kecewa, tersakiti atas tingkah perilaku kalian. Mumpung kita lagi di bulan puasa, mari sama-sama. Mumpung daripada kalian orang tua masih hidup, minta maaflah kepada kita. Jika seandainya orang tua kalian sudah meninggal, jangan berharap kalian masih bisa meminta ampun dan maaf kepada kita. Ma'asyiral orang muslimin, anak-anakku yang bapak sayangi dan bapak cintai, semua terhormat. Untuk itu mari sama-sama. Jangan sampai menyinyak sayangilah kedua orang tua selama orang tua masih, dan doakanlah Robi Fili wali wali warhamkumat kama rabbakum. Ya Allah ya Rob, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tua, sayangilah mereka sebagaimana mereka. Itulah mungkin yang saya sampaikan kepada kalian. Kali ini jangan pernah kalian menyanyikan daripada kehidupan kita. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kalian di masa pandemi seperti ini. Sampai lemah. Karena pada akhirnya iman dan imun harus kalian tingkatkan, apalagi bulan puasa. Lebih kurang maaf. Hanya nukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.